Salam sejahtera, salam jumpa bersama dengan saya. Hari ini saya kembali ingin berbagi pengalaman selama saya nge-YouTube. Jadi seperti saya sampaikan, 2 tahun yang lalu saya baru memulai untuk membuat channel YouTube. Itu pun karena anak saya yang menyarankan, bahkan mereka lah yang membuat channel YouTube. Jadi kali ini saya ingin menyampaikan pengalaman saya. Untuk kita jangan malas, segan, nggak ada waktu untuk membalas komentar dari teman-teman, dari penonton yang hadir di konten kita lalu memberikan komentar. Apapun komentarnya kita harus balas, ya. Saya seringkali juga memang nggak ada waktu, ya, apalagi kalau udah banyak yang komentar. Tetapi usahakan untuk kita membalas setiap komentar. Paling tidak kasih like, kasih gambar, klik gambar hati, ya, bahwa kita sudah melihat komentar mereka. Tetapi sebaiknya kita balas setiap komentar. Karena apa? Karena ketika kita membalas setiap komentar, itu membuat channel kita itu aktif, selalu aktif, bisa muncul di beranda YouTube. Jadi membalas komentar itu bukan hal yang sepele, tetapi itu juga membantu agar channel kita itu selalu aktif, sehingga mengundang penonton-penonton yang baru, ya. Lalu teman-teman juga jangan segan, jangan malas untuk mengupload video-video, ya, sekalipun mungkin video kita kurang bagus. Karena setiap video yang kita upload, semuanya mempunyai kesempatan untuk video tersebut meledak, ditonton oleh banyak penonton, ribuan penonton. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan malas. Atur waktunya, entah seminggu sekali, entah dua minggu sekali, atau satu minggu dua kali, satu bulan sekali. Pokoknya harus upload video. Setiap hari juga boleh. Dan jamnya juga harus tetap, jangan berganti-ganti jam. Kalau biasanya jam 8 pagi, ya 8 pagi terus, ya. Itu saja. Jadi pengalaman saya yang saya ingin bagikan pada hari ini adalah jangan malas untuk membalas komentar. Setiap komentar yang kita balas itu membuat channel kita aktif. Yang kedua, jangan malas untuk mengupload video, karena itu membuat channel kita aktif. Itu saja. Tetap sehat. Dan jangan lupa untuk tetap bahagia. Terima kasih buat kehadiran teman-teman.